Selamat petang, salam sejahtera. Keputusan tidak resmi PRN Johor pada jam 6.58 petang sekarang. Barisan Nasional sedang mendahului dengan N56 kukup. Barisan Nasional mendahului 278 undi. Manakala di N16 Sungai Balang, BN mendahului dengan 57.64%. Manakala satu kejutan sedang berlaku di N44 Larkin, yang mana PN sedang mendahului dengan 79.73% undi. Di N24 Senggarang pula, BN sedang mendahului dengan 85.53%. N30 Palo turut didahului oleh Barisan Nasional dengan undi 74.87%. Di beberapa tempat yang lain, masih belum ada keputusan tidak resmi yang dilaporkan. Tumpuan hari ini adalah di N27 Layang-Layang. Kita tunggu keputusan yang seterusnya. Sekian, bye.